patungan tuh Indonesia banget, guyub, komunal, kolektif. Nah, kita pengen bawa values ini ke dunia digital. Nama saya M. Al-Fatih Timur, biasa dipanggil Timi, CEO dan co-founder dari kitabisa.com. Kitabisa.com adalah website crowdfunding. Kita adalah platform yang membantu orang-orang untuk mengumpulkan dana secara online. Jadi ibarat kotak amal, tapi berbentuk website. Kita berdiri sudah sejak 2013, dan per sekarang sudah mengumpulkan dana 150 miliar untuk lebih dari 6.000 campaign. Dulu mahasiswa saya sering galang dana, tapi pakai kotak amal perjalanan. Banyak orang yang skeptis, ini bener nggak sih duit gue tuh dipakai buat sosial beneran atau yang lain-lain. Nah, itu cara lama untuk menggalang dana. Dengan adanya kitabisa.com, orang bisa klik kitabisa dan masukin di sana, mau galang dana buat apa? Orang bisa menggalang dana secara mudah, transparan, dan berpotensi viral karena berbasis sosial media. Kitabisa.com bisa digunakan oleh individu, komunitas, ataupun organisasi untuk menggalang dana apapun. Mayoritas campaign yang ada di Kitabisa itu berbasis medical, kemudian ada juga bencana alam, keagamaan, pendidikan, hewan, dan lain-lain. Awalnya kita bisa berdiri, mungkin orang belum percaya, orang nggak paham apa itu crowdfunding, sehingga tahun pertama, tahun kedua itu susah banget. 2015, kita coba benar-benar fokus ke produk. Kita bangun engine yang memang bagus untuk orang galang dana. Nah, yang bikin kita bahagia adalah orang mulai pakai Kitabisa. Dan orang mulai merasakan manfaat dari Kitabisa. 2015, kita bisa ngumpulin 6 miliar. Yang menarik adalah 2016, kita langsung loncat ke 60 miliar. Jadi growth-nya hampir lebih dari 8 kali lipat. Sekarang per 2017 ini, kita udah ngumpulin 150 miliar. Ya ini bukti bahwa banyak orang baik di luar sana. Banyak orang yang mau patungan, yang mau gotong royong. Dan Kitabisa, salah satu misinya adalah menghubungkan orang baik. Moto hidup saya, berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang.